Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan terus melakukan berbagai persiapan tahapan ibadah haji tahun 2023 dan saat ini telah masuk pada tahap pelunasan biaya haji sebesar 58 juta. Kuota haji Kota Balikpapan sebanyak 531 jemaah dan seluruhnya telah melunasi biaya haji. Bahkan untuk jemaah calon haji cadangan sebanyak 100 orang, 75 diantaranya telah melunasi biaya haji. Pada tahun 2023 kali ini sejumlah jemaah calon haji sempat tertunda keberangkatannya. 47 lansia masuk daftar kursi keberangkatan pada tahun ini. Jemaah haji Kota Balikpapan, alhamdulillah kita sudah bisa melengkapi semuanya menjadi kuota. Itu pun penggabungan antara jemaah haji yang betul-betul dipanggil sesuai nomor urut kursi dan yang tertunda beberapa tahun yang lalu. Kemudian ditambah dengan jemaah haji cadangan. Yang cadangan ini berjumlah 100 orang yang dapat panggilan di kloter cadangan, apa di jemaah haji cadangan. Nah, namun yang melakukan pelunasan sampai detik ini baru 75 orang. Jadi tersisa sekitar 25 orang yang belum melakukan pelunasan. Salah satunya Ahmad Rohinu Musliha, 64 tahun yang kesehariannya sebagai pedagang tahu tempe, dipastikan berangkat haji tahun 2023. Di mana dirinya sudah menanti keberangkatan sejak tahun 2021, namun tertunda karena ada COVID-19. Ahmad mengaku telah melunasi seluruh biaya keberangkatan haji tahun ini. 2011 bulan Agustus, saya nabung itu stok di situ 25 juta. Sudah itu saya kan nabung sedikit demi sedikit kan. Saya tanya sampai di sini berapa kali bukan aku berangkatnya kapan nanti menunggu pengumuman itu. Lalu ada itu aku lihat di mana itu di media sosial di warnet bilangnya berangkat nanti 2001 lalu ada COVID 2021 iya kan ada COVID kan lalu saya sudahlah enggak apa-apa. Saya berdoa aja semoga nanti kalau ada lagi saya bisa berangkat tahun 2023 saya dapat panggilan sudah panggilan kan saya bilang sama ibu ada banyak pokoknya ada sudah saya tabung tapi bukan nabung di bank saya kumpul di tabung di rumah saya simpan. Sudah itu kan ada pengumuman itu saya pergi ke bank, saya lunasi, sudah saya lunas, lalu ada informasi bahwa harus dialihkan ke bank BSI. Saya taruh di sana, saya pindah tabungan ONH kan BSI. Setelah itu ya saya alhamdulillah kok bisa mau berangkat tahun ini. Tapi ini sudah lunas ini Bu? Ini sudah lunas. Berangkat tahun ini? Tahun ini. Untuk keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji Balikpapan akan masuk embarkasi haji pada tanggal 25 Mei dan berangkat ke Arab Saudi tanggal 26 Mei 2023. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.